channel gue di video GTA 5 mod grafik ya cuy. Jadi di sini gue akan nge-review mod grafik GTA 5 dan ini udah gue mod grafik natural vision ya. Yeah. Tapi ini kenapa ngebug di rumah gue? Hujan atau gimana nih? Yaudah langsung aja cuy. Di luar udah gue setting hujan sama thunder ya. Kalian bisa lihat sendiri. Wow, gelap sekali. Tapi keren banget grafiknya cuy. Gila ya, ini aja di kita di rumah dan itu ada bintik-bintik, gue juga gak tahu. Dan btw ini gue dapet 30 fps doang cuy, jadi sorry nih ya karena PC gue nih gak high dewa gitu ya. Mungkin akan gue turunin di bagian sini jadi dua kali ya. Nah ini aja udah ini gue buat masang mod doang sih sebenarnya. Kalau nggak pasang ya nggak gue kasih settingan ini gitu kan cuy. So langsung aja kita mau nyobain mobil ini ya. Tapi ini gelap banget btw. Gua setting dulu. Gak kelihatan ya. Nah, kita pakai mobil kesayangan dulu ya. Cuacanya hujan sama thunder ya. Ini udah agak mat thunder juga. Jadi thundernya itu thunder apa ya? Thunder. Jadi, woi, shit man. 20 fps doang nggak enak gua cetir. Oke, kita cobain. Ini mod GTA hujannya ini keras banget ya. Dan ini gue kasih mod. Shit, keren banget coy. Oh my god, gila kan? Keren banget anjir. Dan ini gue pasang mod apa motion blur juga biar kayak Need for Speed Heat ya. Oke, bisa kalian lihat betapa kerennya kan? Oke. Sekarang ini cuaca hujan, gua review dulu dari cuaca hujannya. Dan ini cuaca hujan, kalian bisa lihat sendiri grafiknya lumayan keren. Wow, ada thundernya juga di situ ya. Coba sekarang kita ekstra sunny. Shit. Ini keren banget, cuy. Asli ini mah keren banget. Gua record dulu. Ini mah wah lebih dari keren sih asli men. Gila men. Wah. Ini sih obat ya. Keren banget asli. Wah. Anjir auto pusing gua motion blur-nya. Gua suka grafik gini ya cuy. Entah kenapa habis hujan tuh kayak keren banget asli. Gua rada-rada alay ini, lebay nih gua ya. Tapi emang keren banget cuy. Wah. Asli mah ini mah. Keren parah anjir. Wah, asli cuy. Kalian wajib nyoba ya. Dan buat kalian yang mau cara installnya, kalian bisa komentar kalau misalkan banyak. Ntar gue akan review. Coba kita sekarang coba malam ya. Coba malam, cuaca malam. Apakah bagus? Sudah hujan. Kita review jam 23. Sorry, jam 0 aja udah. Wah, keren banget sih ini mah. Kembat asli. Kembat. Anjir, pas speed anjing. Wuhu. Shit. Keren banget, cuy. Gua ini gua sepi dulu ya. Gua jadi sepi. Di sini kita mencoba Need for Speed-nya, cuy. Wah, anjir, grafiknya mah Need for Speed banget sih. Gila sih. Shit man. Keren banget man. Keren banget. Asli. Oke, kita coba cuaca hujan di malam hari. Gimana kah gitu kan. Thunder. Oke, ini btw modnya hujan. Ini gua mod juga mod 4K. Jadi hujannya itu kayak realistik banget cuy. Kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat tuh hujannya tuh realistik banget ya. Tuh. Bisa lihat. Dan ini mobil gua, mobil keren gua. Record dulu. Right.
itu ada mobil Jepangan gini. Oke, sekarang kita coba aja ngetes di jalur mana ya? Ini kali ya. Di sini nih. Cuman kerenan di kota sih, tapi ya kita coba aja di bagian situ tuh. Shit, ini keren banget. Keren banget. Keren banget, keren banget. Pusing gua liatnya sampean. Asli, asli. Gua sampai nge-lag ini grafik gua, cuy. BTW, BTW nih. Woo! Enak. Keren banget dah grafiknya. Anjir. Coba kita VP. VP gak terlalu kelihatan sih. Yang kelihatan TPP itu. Shit. Shit shit shit. Eh, gue bingung. Gue gak kelihatan. Gue gak kelihatan jalannya, cuy. Coba kita ganti cuacanya. Cuaca gue ganti jadi time-nya mungkin jam sorean, jam siangan mungkin jam 1. Kita kasih thunder. Wah, shit, nge-lag gua. Sumpah nih sampai nge-lag, guys. Sampai nge-lag GTA gua, PTW. FPS-nya drop banget nih. Jadi sorry banget kalau misalkan ada drop FPS, tapi kalau mau enggak drop FPS kalian bisa donate gue. Thank you semuanya ya. Kita coba extra sunny. Gila, excited banget gue. Grafik kayak gini nih, tenangin coy. Ini tinggal kalian kalau misalkan kayak tadi kalian request modnya, cara installnya kalian bisa taruh di deskripsi cara installnya. Misalkan apa, request di deskripsi ya. Sorry banget gue ngomong rada belibet nih. Gila sih, keren banget sih dengan mobil Jepangan gini ya, kayak real banget gitu loh. Tapi kalau FPV kenapa, entah kenapa nih nggak kelihatan, cuy. Cuman kalau nah, jadi motion blurnya tuh kayak oh shit, mati. So ya udah, thank you buat yang udah nonton dan see you next video. Bye bye semuanya.